Viral video Nurul Akmal jadi korban body shaming saat sampai di Indonesia. Atlet angkat besi Indonesia, Nurul Akmal menjadi korban body shaming saat pulang ke Indonesia usai berjuang di Olimpiade 2020. Hal tak menyenangkan itu terjadi di acara penyambutan atlet yang digelar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis dini hari tadi. Dalam cuplikan video yang beredar, Nurul diminta berpose sendiri untuk foto oleh sejumlah wartawan yang hadir. Tiba-tiba, terdengar teriakan, "Yang paling kurus." Sontak para ofisial yang berbaris di belakang Nurul langsung menoleh ke arah suara tersebut. Ada beberapa video kejadian itu yang menjadi viral di media sosial. Sejauh ini, video-video tersebut sudah ditonton hingga ratusan ribu kali. "Gak salah denger kok, aku juga denger gitu." Dan bapak-bapak yang di belakang Kak Nurul juga langsung nengok. "Ya masih aja ada manusia yang tidak aware dengan body shaming," tulis akun @heliahluna. "Ya Allah, jahat banget sih. Dia pahlawan Indonesia loh. Mulutnya pada enggak ikutan belajar waktu sekolah apa ya?" tulis akun @notyurka. Selain itu, meskipun gagal meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020, Nurul berhasil menyelesaikan tugasnya mewakili Indonesia di nomor 87 kg putri dengan total angkatan 256 kg. Catatan itu membuat Nurul mengisi posisi kelima. Di atasnya ada Lee Seon Mi asal Korea Selatan dengan total angkatan 277 kg.